Okay, hari ni Kak Syah nak tunjuk cara buat bouquet Kinder Bueno. So, sebelum tu Kak Syah nak tunjuk dengan korang jenis-jenis lidi yang biasa Kak Syah gunakan untuk buat bouquet coklat. Okay, yang pertama Kak Syah ada lidi bunga telur. Okay, yang kedua Kak Syah gunakan lidi sate. Okay. Untuk lidi sate ni, saiz dia lebih kecil, pendek dan halus. Okey. Untuk lidi bunga telur, saiz dia lebih panjang, tebal dan kuat. Okey. Untuk lidi bunga telur ni biasa Kak Syah gunakan untuk coklat-coklat yang berat dan besar. Seperti coklat Kinder Bueno yang ni. Yang ni sesuai Kinder Bueno yang bar ni biasa sesuai untuk lidi bunga telur. Okey. Untuk lidi yang lidi sate ni kita akan gunakan untuk coklat-coklat yang ringan kecil seperti coklat Kinder Bueno mini. Dia sesuai. Okey. Perbezaan antara lidi sate dengan lidi bunga telur. Okey. Kak Syah gunakan satu pack lidi bunga besar. Ya, harga satu pack ni dalam RM10 ke RM12 ni. Coklat mini ni kita ada 16 pieces. Kita ada 16 pieces coklat mini Kinder Bueno. Okey. Biasa Kak Syah akan guna hot glue ni untuk dekatkan coklat dengan lidi. Okey. So kita pilihlah nak letak yang mana, bahagian atas macam ni atau macam ni. So kalau kita pilih yang ni, kita pusingkan dan lekat. Gunakan lidi sate untuk lekatkan dia. Okey. Contoh macam tu. Dan yang untuk bar ni kita gunakan lidi bunga telur. Okey, yang ni biasa Kak Syah ambil yang ni untuk bahagian atas. So bahagian atas pusingkan, buka bahagian ni, klip ni dan gam sini. Okay. Okay, siap semua. Kak Syah dah glue. So Kak Syah akan ambil selotip dan kukuhkan lagi selotip. Guna selotip. Okay, harga untuk coklat Kinder Bueno mini ni satu pack dalam RM10. So kos untuk coklat sahaja untuk Kinder Bueno ni RM20. RM20 sahaja. Ni gabus yang Kak Syah gunakan, span, dia jenis yang tak berhabuk. Okey. Sini. So yang ni Kak Syah akan potong
untuk bukit Kinabalu ni, Kak Syah nak buat tema warna pink. So Kak Syah gunakan tissue paper. Okey. Dan wrapping paper 2 ton. Okey. Ya, macam ni. 2 ton. Macam tu.